Alamak oi, guys, udah siap belum makan bareng aku dan juga Atap? Kali ini kita mau makan masakan khas Bangka nih. Daripada penasaran, hayu langsung aja ya kita kepoin prosesnya. Nah guys, ini nih namanya mie ikan Toboali. Sesuai namanya, mie ikan ini berasal dari daerah Toboali di Bangka Selatan. Pertama-tama, masukkan mie, toge, lenjer yang bentuk mirip otak-otak, dan bakso ikan ke dalam kuah hangat. Habis itu, letakkan mie, toge, lenjer, dan bakso ikan di atas mie-nya. Habis itu, letakkan pempek nih. Aduk-aduk bumbu ikan tenggirinya, kemudian letakkan di atas mie-nya. Lalu tuangkan kuah hangat nih. Terakhir, taburkan daun bawang, daun seledri, bawang goreng yang wangi banget. Ini dia salah satu olahan ikan yang enak dari Bangka, namanya lempah. Pertama-tama tuangkan air asam khas Bangka, kemudian masukkan bumbu lempah, terasi Bangka, daun salam biar wangi, nanas, garam, gula pasir, bawang merah, dan kaldu jamur. Lalu aduk ya. Selanjutnya masukkan ikan tenggiri, timun, cabai rawit, cumi yang udah dipotong-potong sebelumnya, dan udang. Aduk-aduk lagi guys, aromanya yang semerbak langsung merasuki rongga hidung. Kalau udah mateng, terus diplating. Sekarang aku sama Atap lagi ada di Pondok Ifong Kebon Jeruk guys. Nah lihat di depan kita, ini udah ada mie ikan Toboali. Mau cium deh kak, ini kayak ada aroma-aroma ikan-ikannya gitu ya. Parah, karena kenapa? Apa? Lihat nih yang hancur-hancur ini di atasnya. Ini adalah katanya usut punya usut adalah ikan tenggiri. Oh, bumbunya ini kayak ikan tenggiri. Iya, ada togenya juga, kita cobain ya. Yuk kita cobain dulu yuk. Yuk, bismillah. Mari makan. Mie-nya kerasa banget kayak mie pangsit guys, tapi lebih bertekstur lembut ya. Rasa rempahnya juga beda banget, ciri khas Bangka banget pokoknya. Parah, aromanya bener-bener wangi ikan keluar semua di kuahnya. Bener enak banget ya. Parah. Kombinasi rempah-rempah yang dicampur-campurnya. Berasa bawang putih, ya gak sih? Terus ada aromanya, rasa-rasanya agak-agak manis sedikit. Betul. Kak. Ini biasa aku bilang. Apa? Kuncian. Iya. Biar seger. Pakai jeruk kunci. Ini ada jeruk kunci nih. Kita kasih yang namanya sambal nih. Ya, biar warnanya makin merah, makin membuncah. Ini kecap asin nih. Kecap manis, cup. Bener. Ini seger banget kuahnya. Langsung melek loh aku kak. Parah. Langsung ini namanya refreshing dari makanan. Iya benar. Refreshing makan. Kuliner guys. Definisi endo. Nah, aku belum pernah makan mie kayak gini sebelumnya dan ternyata Indonesia itu kaya ya. Setiap daerah dia mempunyai mie yang ciri khas masing-masing. Betul sekali. Ini mie berpadu padaran sama pempek. Udah enak banget, makan yuk. Ayo. Mie ikan Toboali ini makannya ditemenin sama pempek dan juga lenjer nih. Biar rasanya makin endol dan lengkap banget.